tanggal 20 ya, Bu? Ya, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bu Haryanti. Selamat siang semuanya. Kemarin saya nggak online ya, sempat mau online tapi sinyalnya jelek gitu ya. Jadi hari ini akan menebus kesalahan yang minggu kemarin begitu. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita sebelum hari Senin depan ada yaitu PTS ya. PTS betul. Jadi siapkan kondisi kalian, kesehatan kalian ya, kemudian materi-materi selama pembelajaran daring ini, kemudian biar nanti lancar ketika ujiannya. Dan ujian masih daring ya, menggunakan sekolahan ID. Yeah. Kita menyapa yang sudah hadir di sini, ada Lia Fitria, ada Delia Aksani, ada Delia ya betul yeah, ya Bu Desi. Delia. Assalamualaikum. Ada siapa lagi? Ada Indah Lestari. Oke, ada Dimas. Ada Yusuf Herdiana. Oke, ada Bu Desi. Kemudian ada yang lagi connecting audio itu si Penguin nih. Yeah. Siapa nih? Ada Fatur juga. Yeah. Kemudian ada Bagas siapa ya? Bagas, ya. Ada Ricky Hamzah. Kemudian ada Sofian. Ada Ali Lukman. Ada dan, F itu siapa tuh F? Ya berinisial F nih, kayaknya ini. Kayaknya kasihan ya, dia malu-malu Bu. Malu-malu kayak gitu ya. Kemudian ada Muhammad Iqbar juga. Ada Malvin Raditya. Ada Tisan. Dan Cheryl Aulia. Oke, hari ini itu yang sudah berpartisipasi ya. Oh iya, di sini masih ada nih. Ada Tri Prasetyo. Tadi belum di absen ya. Tadi kita ngelihat nggak ada Tri ya, yeah. Tapi sekarang ada. Oke, terima kasih buat yang online di YouTube juga, jangan lupa mengetikkan nama di kolom komentarnya. Meskipun kita sudah memberikan absen baik itu menggunakan sekolahan ID ataupun misalkan link yang diberikan oleh admin operator, itu diikuti saja ya. Jadi nanti sekolah itu mempunyai beberapa data yang bisa dilihat menjadi bahan pertimbangan untuk nanti menyelesaikan semesternya, begitu ya? Iya, betul Bu. Meskipun misalkan sudah ada rencana untuk tatap muka gitu ya, mohon bersabar dulu karena sekolah masih menunggu hasil verifikasinya. Dan kemudian yang asalnya dijadwalkan mau vaksin besok gitu ya, itu juga diundur ya. Iya, diundur waktu ya. Jadi pokoknya kalau situasinya lagi seperti ini, itu informasi atau kegiatan bisa aja berubah dengan ketentuan tertentu. Iya. Tidak lain adalah apa, ini demi keamanan dan kesehatan bersama ya. Bukan berarti kenapa sekolah lain udah vaksin ya. Udah vaksin udah atau misalkan muka. Sudah mulai tatap muka ya. Karena mereka sudah melewati fase yang sebenarnya panjang ya. Ada yang disebut kelas percontohan dan lain sebagainya ya. Nah kalau kita lebih baik menunggu amannya saja dulu, tapi kegiatan itu akan terjadi, hanya diundur saja waktunya ya. Dan ini juga salah satu cara atau sikap kita untuk menjadi
orang sabar ya. Karena kata guru saya, orang sabar dan orang yang bersyukur itu lebih tinggi pahalanya yang bersabar. Iya. Ya, kalau bersyukur kan kita menerima apa yang diterima ya, itu ya, yang Allah kasih ya. Ikhlas gitu ya. Itu istilahnya apa ya? Pengorbanannya atau misalkan kerja kerasnya mungkin atas apa yang dihasilkannya. Tapi kalau misalkan yang namanya sabar, apa yang kita inginkan belum terlaksana. Nah, di situ kan ada proses di mana kita harus menunggu ya, dan namanya menunggu itu disitulah pahala yang paling tertingginya. Jadi kalau di apakah orang sabar dan orang bersyukur itu sama-sama baik, ya iyalah jelas ya gitu. Cuma kalau misalkan nilainya lebih besar, yang mana nih antara yang sabar dan yang bersyukur? Kata guru saya adalah yang sabar gitu ya. Tapi ini tergantung dengan kalian sendiri. Oke, nih pada pertemuan minggu ini, di Senin ini, karena pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan PTS, makanya yang akan kita bahas ini adalah kisi-kisi ya. Iya. Kira-kira nanti soalnya apa saja yang akan keluar gitu ya. Nah, apalagi kalau untuk produk kreatif ini lebih kepada logika sih, logika, situasi dan kondisi bagaimana kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur gitu. Makanya materinya pun belum dikasih yang secara teoritisnya gitu ya. Kenapa? Karena biasanya sudah didapatkan di guru kewirausahaan. Jadi kalau produk kreatif itu lebih kepada aplikatif gitu. Jadi kalau misalkan di kewirausahaan itu apa itu pengertian wirausaha? Nah, kalau di produk kreatif lebih kepada seperti apa sih kita sebagai seorang wirausaha? Nah, itu yang disebut aplikatif gitu ya. Apakah kita harus mempunyai usahanya, Bu? Ya, itu tergantung pilihan ya. Kalau misalkan mau membuat usaha atau bisnis, ya bangga, itu lebih bagus lagi. Kalian punya bekal tambahan di samping nunggu dari orang tua gitu ya. Belum punya ide bisnis, ya gak apa-apa, yang penting punya ilmu mengenai bisnis itu seperti apa. Dan ibu pasti akan selalu mengaitkan dengan yang namanya SPW gitu ya. Karena goalsnya SPW itu nanti ingin ada sebuah expo atau pameran gitu ya, yang hasilnya atau barang-barang yang dipamerkan itu adalah produk yang dibuat oleh kalian gitu. Kalau expo enaknya kan nanti berbentuk web, bisa dilihat oleh orang lain. Jadi si konsumennya itu tidak terbatas di ruang lingkup SMK Pasundan 2 aja. Tapi jadi kan, semua ya. Iya, nanti kalau misalkan dapat orderannya di luar SMK Pasundan 2 Bandung kan pasti itu akan banyak sekali ya. Nah, makanya kenapa sih SPW ini enggak langsung, mana tips triknya, mana gitu ya, harus belajar dulu gitu dari ya. Dari awal ya, ya kenapa sih dulu harus buat profil dulu? Kenapa harus buat bisnis modal kanvas dulu gitu? Karena memang prosesnya itu harus benar-benar terstruktur gitu ya. Jadi ketika misalkan contoh kalau kita asal buat gitu ya, kalau yang pesennya 1-2 orang okay lah ya, bisa terlayani. Bagaimana kalau misalkan nanti jumlahnya 1000 atau puluhan ribu nih ya? Kalau kita tidak punya bisnis plan yang disebut model kanvas itu, kelabakan kan ya. Kita sudah punya nama misalkan ya, sudah diakui produk kita, pas pemasaran dengan jumlah yang besar kalian tidak siap gitu. Nah, jadi di SPW ini benar-benar dilatih gimana caranya kalian selain memproduksi atau misalkan marketing menawarkan ya, tapi di administrasinya. Jadi kalau yang ngerasa ah apa ya SPWT malah masih belajar gitu gitu ya, memang itulah tujuannya kita ya. Jadi di buat gimana caranya supaya kalian menjadi matang di sini adalah siap menjadi entrepreneur. Jadi sudah terstruktur kayak gitu. Jadi kenapa sih sekarang orang-orang yang jualan misalkan hanya musiman aja? Karena memang tidak di planning, rencanakan juga ya, tidak direncanakan. Nah, kayak kemarin yang namanya kita buat produk itu kan biasanya butuh promosi yang bagus ya, dari mulai foto, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, minggu kemarin ini Ibu menjelaskan tentang bagaimana kita membuat kemasan atau desain sebuah produk gitu. Nah, Ibu review sedikit mengenai pembuatan desain atau prototype ketika kita akan membuat untuk produk kita.
sebelum dikisi-kisi, bukakan review sebentar ya, karena kan kita sudah mengenal tentang wirausaha itu seperti apa, kemudian peluang usaha itu bagaimana, terus kemudian haki tentang hak atas kekayaan intelektual, kita juga harus memperhatikan dasar atau undang-undang tersebut ya. Dan yang terakhir di materi PTS ini adalah mengenai tentang kemasan. Kalau kita berbicara tentang kemasan atau desain, jadi itu adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produknya dapat dipasarkan ya. Mungkin kalian bisa lihat nih contoh-contoh kemasan, ada yang berbentuk tote bag, misalkan cup atau kotak ya. Kenapa ini menyesuaikan dengan produk yang akan kita pasarkan. Kalau misalkan minuman ya, dingin atau panas, nah berarti kan itu harus benar-benar dipertimbangkan bahannya dari apa, bentuknya bagaimana, misalkan ya biar menarik perhatian, karena kemasan itu seperti identitas dari produk kita gitu ya. Nah kemudian kita juga mengenal yang namanya prototype, karena sebelum kita membuat kemasan ada yang disebut prototype. Jadi prototype itu adalah proses pembuatan untuk membuat kemasan tersebut. Nah ini mungkin desainnya ya. Betul, desainnya ini bisa dilihat dari gambar. Kalau ini kan dia prototype atau desain yang dibuatnya secara manual ya, pakai kertas gambar, lalu ada dusnya di sini, disket dulu digambar bentuknya mau seperti apa. Tapi kalau di kelas 10 kalian kan sudah belajar dasar desain ya, atau desain grafis, kalian bisa buat prototipenya di Corel, mau bentuknya apa namanya teh, goodie bag atau cup atau kotak. Nah itu kan kita bisa buat di Corel Draw. Bedanya mungkin kalau kita desain di komputer harus ada softwarenya, terus kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakannya. Tapi kalau misalkan desainnya manual di sketsa seperti ini, kalian juga harus bisa jago desain atau gambar gitu. Tapi untuk saat ini malah banyak vendor atau orang-orang yang menawarkan desain gitu ya, kayak yang ke ibu juga banyak nawarin. Contoh produk ibu itu kan istilahnya untuk membuat foto aja kan itu seharian, padahal satu produk gitu ya. Nah daripada itu misalkan lebih baik kita membayar pihak kedua gitu ya, yang memang ahli di bidangnya. Udah banyak tuh misalkan mau dipotoin produknya atau apa gitu ya, ada yang harga per piece, ada misalkan sepaket atau apa. Jadi jangan patah semangat kalau misalkan gak bisa desain gitu ya, untuk kemasannya mau seperti apa. Sekarang itu udah banyak sekali orang yang menawarkan jasa tersebut gitu. Jadi kalau mau mulai bisnis itu nggak serepot zaman dulu gitu ya. Karena pasti ada jalan keluarnya ya Bu ya. Iya betul, sekarang itu tinggal kemauan aja gitu ya, sejauh mana kita mau berusaha. Karena hal yang paling berat itu adalah apa ya, menanggapi atau misalkan rasa malas dari diri sendiri ya. Kalau dari gangguan orang lain, misalkan ngomongin kita, kejelekan kita, itu kan faktor luar yang tidak memberikan kita apa ya, report apa-apalah ya gitu ya. Ya sekarang godaan yang paling terbesar itu apa? Ya diri sendiri ya, bagaimana kita mengatasi rasa malas, bagaimana kita mengatasi rasa tidak mau bekerja atau tidak mau belajar gitu ya. Itu kadang pola pikir kita juga berpengaruh lah Bu. Jadi kadang kalau misalnya kita merasa ah pasti bakal gagal, ya udah akhirnya malas dan gak mau ngapa-ngapain kan ya Bu ya. The power of kata-kata itu sangat penting ya. Kenapa banyak coba yang bilang ah ngapain misalkan kata-kata motivasi tidak membantu. Iya, kalau hanya sekedar baca enggak kita lakukan gitu ya. Kayak gini, apa belajar itu daring gitu ya. Iya, kalau misalkan kalian cuma ngaktifin Zoom doang, udah itu nggak tahu kemana gitu ya, asal gak masuk ngerti, aja ya, asal masuk aja. Jadi ya siapa itu? Berarti kan faktor mana internal ya, dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternalnya. Tapi untuk beralibi dan memuaskan emosi kita, lebih sering menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi untuk sekarang itu sudah mulai berubah pemikirannya, apalagi kan anak muda sekarang itu sekarang sudah benar-benar luar biasa mengenai Indonesia ini. Untuk membuat maju itu udah sangat bagus ya, apalagi dengan
menteri-menterinya yang masih pada muda gitu ya. Nah, dan angkatan kalian ini, kalau misalkan generasi yang sekarang adalah dia membangun bagaimana Indonesia ini bisa terlihat oleh orang luar dalam arti pendidikannya atau misalkan ekonominya. Nah, kalianlah nanti generasi kalian itu yang akan mengembangkannya. Kalian gak usah membangun seperti sekarang gitu ya, yang gimana caranya supaya bisa terlihat baik membangun ekonomi, pendidikan. Kalau kalian tinggal mengembangkan saja. Dan cara terbaik itu adalah yaitu bagaimana kita introspeksi diri dulu, yeah, melakukan hal yang terbaik untuk diri sendiri dulu. Jadi menganggap bahwa belajar itu bukan kewajiban supaya bisa lulus gitu ya, tapi emang bener itu adalah kebutuhan. Ibarat kita mau makan, kalau nggak diisi makanan, ya nggak ada energi ya. Iya, nggak ada energi kan. Lapar. Nah, gimana caranya kalian belajar itu adalah seperti makanan gitu. Jadi kalau misalkan nggak belajar itu kayak nggak diisi makan gitu ya. Dan dengan teknologi sekarang yang sangat luar biasa ini, mau apa aja bisa ya digoogling. Iya, betul. Mau tahu tentang tutorial apa aja, banyak ya di YouTube ya. Padahal sudah dipermudah ya, Bu ya. Sangat dipermudah. Justru apa karena dipermudah jadi semakin malas. Oke, kita sama-sama aja ya, ini menyemangati. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyemangati. Misalkan bukan ini sarananya. Nah, di situ kita itu harus bisa memanfaatkan keadaan atau sarana yang ada. Nah, di sini adalah tahapan prototype seperti yang tadi dibilang. Ketika kita akan membuat kemasan, harus tahu dulu kebutuhannya untuk apa. Jangan sampai ketika minumannya untuk minuman panas gitu, tapi pakai kemasannya yang untuk minuman dingin gitu. Yeah. Contoh nanti malah ya, meleleh ya, Bu. Botol minuman misalkan ya dipakai air panas, ya jelas meleleh gitu ya. Nah, itu yang disebut pengumpulan kebutuhan gitu ya. Atau misalkan kita buat produknya baju gitu ya, tapi dusnya isinya untuk printer gitu ya atau untuk komputer, kan itu gede gitu, gitu ya, gede. Nyambung juga gitu ya. Yeah. Nah, itu yang disebut dengan pengumpulan kebutuhan. Baru setelah itu membangun prototype. Jadi prototype itu ya ini mendesain di sini ya. Gambar atas itu secara sketsanya manual, kalau yang bawah itu secara digital ya. Terus kemudian evaluasi prototyping. Nah, sebelum jadi jangan langsung ke percetakan gitu ya, mencetak banyak gitu. Kalian buat dulu satu, terus cobain, tahan banting enggak, mau dilemparin dulu kayak mau apa dulu. Jadi ya, biar ada sampelnya dulu ya. Jadi buat sampel biar tahu ketahanannya seperti apa gitu. Jangan karena ngelihat oh itu bagus, lihat orang lain juga kayak gitu, tapi ketahanannya sendiri biasanya kan bagus itu berdasarkan harga juga ya. Ingin sama, tapi misalkan dengan sedikit minimum biayanya, ternyata kan beda hasilnya, malah jadinya nggak baik. Nah, kayak gitu ya, harus evaluasi dulu. Mengkodekan sistem, sebenarnya mengkodekan sistem ini kalau jumlah produk kita itu banyak ya, nah baru kita akan mengkodekan sistemnya. Misalkan barcode lah ya, kalau lihat di kemasan-kemasan yang sudah banyak, misalkan kayak sabun, kayak apa gitu ya, yang sudah merek-merek terkenal itu pasti ada yang namanya kode sistemnya. Kemudian menguji sistem. Nah, jangan sampai nanti kode yang dibuat itu ternyata bentrok dengan kode yang lain ya gitu. Jadi sehingga nanti pembuatan si prototipnya ini jadi nggak bagus atau misalkan nggak baik gitu ya. Lalu setelah evaluasi sistem, nanti kalau sudah oke semuanya, dari bahannya, dari kodenya, terus dari sisi manfaat atau kebutuhannya, baru kita menggunakan sistem tersebut. Nah, di sini kelebihan metode prototype atau kekurangannya, kalau yang nama kelebihan pasti menghemat waktu. Kita hanya buat satu saja, tapi bisa dipakai untuk ribuan ya. Kekurangannya apa? Yaitu kita harus benar-benar menikmati prosesnya ya. Buat harus desain, teliti juga kan ya, Bu ya, kalau bikin yang kayak gitu. Betul, buat dulu desainnya, terus kalau misalkan salah buat lagi, kita ngeluarin uang lagi misalkan ya untuk buat sketsa itu, atau kita coba tawarkan dulu ke orang lain kalau kemasannya seperti ini bagaimana. Nanti kan ada masukan dari orang, nah kita bisa rubah lagi. Nah, itu aja sih kekurangannya. Jadi tidak fleksibel dengan desain yang ada. Oke, itu adalah materi terakhir dari produk kreatif. Lalu apa saja kisi-kisinya? Kisi-kisinya oh iya, ada satu lagi ternyata, yaitu jenis-jenis kemasan. Nah, kalau kalian suka lihat mungkin ya, dalam kemasan udah ada cupnya,
dikasih plastik lagi atau dikasih apa lagi. Nah, itu disebut kepada jenis-jenis kemasan. Ada yang disebut kemasan primer, kalau itu langsung ya mewadahi makanan atau misalkan pangan atau misalkan produk kita lah ya, itu lapisan pertama. Makanya disebut primer, itu kemasan yang paling utama. Terus ada juga kemasan sekunder, kemasan kedua. Misalkan kalau kebutuhannya lebih dari satu, ada tempat lain, misalkan ada dus gitu ya, itu yang disebut kemasan sekunder. Jadi kemasan sekunder ini yaitu kemasan lapisan kedua. Terus kemasan yang terakhir adalah kemasan tersier, yang ini diperlukan untuk pengiriman barang. Kalau kita lihat di jasa pendistribusian ya, selain ada dus, ada plastik juga ya, yang apa namanya itu, yang kayak bubble wrap gitu. Nah, itu begitu. Jadi kenapa harus seperti itu? Yaitu untuk menjaga keamanan. Apalagi kalau barangnya pecah ya. Nah, apalagi kalau barang pecahnya. Nah, seperti yang tadi Bu Desi bilang, bahwa fungsinya itu protektif supaya barang-barang yang pecah jadi aman gitu ya. Promosional juga, promosi juga. Biasanya orang kan bisa ngelihat dari goodie bag-nya aja, oh itu pasti barang bagus gitu ya. Nah, itu sebagai sarana promosi juga ya. Terus ini juga sebagai self service. Kenapa kita memberikan pelayanan kepada orang, biasa aja buat hampers atau kado gitu ya. Iya, biasanya jadi menarik. Nah, kan ya, kita nggak usah pakai lagi kertas kado gitu ya, bisa langsung gitu, yang disebut dengan self service. Kemudian consumer affluency. Jadi itu dengan kemasan yang bagus, otomatis orang juga ketika dikasih harga yang tinggi, nggak apa-apalah karena worth it gitu. Misalkan ya dengan kemasannya aja sesuai dengan harganya. Nah, ini jadi sebagai brand image juga, dan peluang supaya kita lebih inovasi ya. Makanya kan setiap kemasan itu tiap tahun atau misalkan tiap minggu bisa aja berubah. Kenapa? Inovasi, misalkan yang lain udah trennya kayak gimana, kalau kita masih yang dulu kan mengurangi brand image kita juga ya. Tujuannya tadi untuk keamanan ya, alias proteksi. Terus kemudian kenyamanan juga pada saat pendistribusian. Nah, baru pada kisi-kisi. Jadi kalau di tengah semester ini lebih kepada teoritis ya. Iya. Dan lebih kepada bagaimana kita logika kita ketika menjalankan bisnisnya gitu. Jadi yang pertama sesuai dengan KD yang diajarkan tentang mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Kalau itu Ibu mengambil salah satu tokoh yaitu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Nah, di sini kalian lihat sikap, cirinya, manfaatnya bagaimana gitu. Mungkin yang kalian tidak ketahui adalah tentang SWOT. SWOT itu biasa dipakai sama orang-orang yang berbisnis. Iya, untuk menganalisis. Betul, kan, untuk menganalisisnya gitu ya. Kalau S-nya itu adalah strength, artinya kekuatan. Ada W-nya itu adalah weakness, itu kelemahan. Ada O-nya itu ada opportunity, yaitu peluang. Dan T-nya itu adalah treat, jadi lebih kepada saingan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya dalam bisnis ada SWOT, kamu udah ngerti. Jadi di dalam bisnisnya kita harus tahu nih kekuatan kita dibandingkan produk lain apa, terus kelemahannya apa nih dibandingkan dengan produk yang lain, peluangnya apa gitu ya. Lalu selain peluang, hambatannya apa gitu ya, itu adalah SWOT-nya. Dan ini ada sekitar 10 soal, karena untuk mid test ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan sebanyak 40 soal. Nah, materi tentang sikap, ciri, manfaat, kemampuan dan penyebab itu semuanya ini adalah 10 soal, dijadikan dalam 10 soal. Misalkan nanti ada menyatakan sikapnya seperti apa, misalkan di soal nomor 1 cirinya seperti apa. Tapi kalau yang berkaitan dengan wirausaha pasti yang bagus-bagus jawabannya ya, pantang menyerah gitu ya, mau berusaha, inovasi, kreatif, itu intinya ya. Terus disiplin kayak gitu. Nah, yang kedua, ini soal yang paling banyak. Ini sekitar, kalau tadi itu mengenai wirausaha hanya 10 soal, kalau peluang usaha itu sekitar 25-an soal lah ya. Ada 25-an soal atau 27, entah itu lupa ya. Yang penting itu tentang menentukan peluang usaha, karena ini yang paling penting. Jadi manfaatnya kita berwirausaha ini yaitu untuk memberikan peluang kepada orang lain ya, baik itu secara customer untuk kebutuhannya
atau misalkan lingkungan kita yang membutuhkan pekerjaan. Jadi ini lebih banyak sekali. Seperti bagaimana sih langkah-langkah mengembangkan ide dan peluang usaha, kemudian alasan kegagalan usaha itu bagaimana? Biasanya alasan kegagalan usaha itu tidak konsisten kayak gitu ya, tidak disiplin, tidak tepat waktu, tidak membuat perencanaan kayak gitu ya. Sumber peluang usaha itu bisa internal atau eksternal ya. Kemudian kelayakan usahanya, cara memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Contoh misalkan ya, dari bungkus kopi mungkin Bu Desi tahu ya, bisa kalau, jadi dompet. Nah, kalau kita yang tidak tahu udah aja buang selesai ya. Tapi orang-orang yang berkreasi, yang berinovasi, mereka buat menjadi tas dan itu jadi keren ya. Iya. Jadi pouch ya gitu ya. Pokoknya nah itu salah satu cara memanfaatkan peluang usaha. Atau misalkan kalian punya apalagi nih, misalkan dari koran ya, banyak lihat dipakai oleh desainer ya, untuk contoh baju gitu ya. Terus ada plastik juga yang biasanya jadi sampah atau limbah yang susah diurai, dibuat baju juga ya. Jadi nah itulah seorang wirausaha, dia harus punya kreativitas dan inovasi, sehingga kalian tahu tujuan dalam pengembangan ide itu nantinya yang pastinya dapat membuat peluang kerja gitu ya. Nah kemudian ada juga hak atas kekayaan intelektual. Kalian harus tahu dasar hukumnya, jangan sampai nanti kena copyright misalkan ya, terus kena apalagi denda gitu ya, karena menggunakan nama yang sama, terus atau misalkan menggunakan gambar yang sama juga. Ibu pernah bilang kan, mendingan gambar sendiri gitu ya, tapi hasil karya sendiri enggak kena copyright, dan kita bisa membuat itu menjadi bagus lagi karena sekarang udah banyak jasa untuk foto ya, daripada kita ngambil punya orang dan bisnis kita ditutup selesai, kan beda lagi ya itu. Jadi kalian harus tahu kalau hak itu apa, tujuannya seperti apa, lalu undang-undangnya. Nah yang dihafalin nanti undang-undang tentang merek, tentang paten, karena biasanya itu yang sering kita lihat atau kita gunakan di bidang ekonomi ini. Terus terakhir yang tentang kemasan tadi, ini hanya sedikit tadi kan, slide-nya juga cuma 4 atau 5, maka soal yang tampil nanti di PTS juga sedikit banget ya. Jadi nanti apa itu prototipe dengan kemasan berbedaannya, lalu jenis-jenis kemasan kan tadi udah jelas ya, ada primer, sekunder, dan tersier. Udah itu aja selesai, mangga dilanjutkan ke Bu Desi untuk PTS ini hanya teoritis saja. Kemungkinan sama ya Bu, kita membahas kisi-kisi untuk UTS di minggu depan. Kalau untuk di TLJ juga masih teoritis ya, hanya sebatas pengertiannya dulu. Iya. Nah, untuk pembahasan UTS mungkin ada 4 ya Bu ya. Dari komunikasi data yang awal pernah dijelaskan, terus yang keduanya ada ragam aplikasi data. Yang ketiga itu adalah proses komunikasi pada jaringan telepon, dan yang terakhir itu ada layer OSI. Layer OSI itu yang kemarin dibahas. Iya, yang tujuh lapisan. Yang terakhir, ya. Nah, di dalam komunikasi data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pemahaman komunikasi, kayak pengertian komunikasi itu apa, teknologi layanan jaringan itu seperti apa gitu. Terus ada yang dimaksud dengan media transmisinya. Apakah medianya menggunakan jalur kabel atau misalnya wifi, berarti itu kan jenis-jenisnya ya, media pengiriman kan itu ya Bu ya. Terus ada konfigurasi jalur komunikasi. Nah itu kan ada yang point to point, ada yang multi point, terus ada jalur transmisi data dan arah transmisi data. Itu ada yang disebut dengan simplex, half duplex, full duplex, itu udah dijelaskan. Itu udah keluar ya, berarti itu jawabannya. Enggak setidaknya juga, itu kan kisi-kisinya. Oh, ya. Maksudnya dengan melihat tayangan ini, mereka sudah bisa menjawab setengahnya ya? Iya,
arahannya itu kemana gitu. Arahannya itu kemananya. Terus ada yang komponen komunikasi data. Nah, komponen itu kan ada 5. Penerima itu untuk apa, pengirim untuk apa, pesan itu ada apa aja sih, jenis-jenis pesan, protokol yang kalau di tadi di HAKI itu ada undang-undang, komunikasi juga ada protokol atau disebut aturan-aturannya. Terus ada yang disebut dengan media pengiriman. Terus yang keempat ada elemen sistem komunikasi data. Nah, ini juga kita perlu tahu bahwa search itu berfungsinya untuk apa, transmitter itu berada di posisi yang mana, terus sistem transmisi, receiver itu kegunaannya untuk apa, dan destination itu tujuannya kemana. Proses dari perpindahan data dari satu komputer ke komputer yang lain itu tujuannya atau arahannya itu kemana. Ya, enaknya ada kisi-kisi itu kan kita tinggal ngafalin, materi kan pasti banyak ya, kita tinggal poin-poinnya ini aja ditulis, jadi nanti oh ya ngafalinnya cuma ini aja gitu ya. Ih, keren, jadi berisi. Lebih mudah kan ya Bu ya sebenarnya. Anggap aja ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di masing-masing ini ya. Ini udah hampir mau 18 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tuh udah 15 ya, 15 ini udah betul semua. Terus kita lanjut ke ragam aplikasi data. Nah, ini pemahaman tentang komunikasi audio, terus komunikasi video dan audio video. Jadi di situ kita akan membahas tentang mana sih jenis-jenis komunikasi audio dan video, perbedaannya itu seperti apa, dan contoh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja. Karena kan komunikasi audio kita udah sering ngegunain. Video juga hampir tiap hari gitu ya Bu ya. Jadi ini sangat mudah lah. Kalau misalnya kita paham konsepnya, kita tahu materi apa yang akan muncul, pasti nanti bisa. Iya. Bisa itu jika dibaca dan dipahami. Iya. Kalau cuek ah udahlah, ya Bu ya. Tapi ini kan tadi udah 15. Ini 3 18. Udah 18 ya. Nanti ada lagi kan, ini 4 berarti. Ada anaknya juga kan ya? Iya, tuh. 2, ah udah ini mah 100 nilainya. Terus ada nih proses komunikasi pada jaringan telepon. Itu udah dijelaskan gimana cara kerja dari jaringan telepon kabel, cara kerja jaringan telepon seluler itu kan perbedaannya hanya dari BTS. Jadi kalau jaringan telepon kabel aja udah tahu, pasti yang seluler juga pasti tahu gitu. Terus yang terakhir itu ada teknologi jaringan komunikasi. Nah, teknologi apa aja yang kita gunakan, kan sekarang kita menggunakan 4G. 4G itu pasti ada teknologinya. Nah, kita menggunakan teknologi yang mana gitu. Dan yang terakhir, singkat banget ya untuk materi saat ini. Ya, ISO layer ini sedikit kan karena kemarin juga sedikit ya Bu. Jadi ISO layer itu hanya pemahaman OSI-nya itu seperti apa, lapisan layer OSI yang ada 7 itu harus tahu apa aja, sama fungsi lapisan layer OSI. Ya, dan jadi catatan penting kalau OSI layer itu ibarat IP address. Ya. Harus tahu di luar kepala dan harus dipahami. Kenapa? Karena nanti di kelas 12 nyambung ya, gitu. Kayak IP address itu kan penghitungan alamat IP jelas akan terbawa sampai kapanpun, sampai kerja pun ketika kita akan mengkonfigurasi komputer gitu ya dengan alamat jaringannya, pasti kita berkaitan dengan IP address juga, dan OSI juga sama nanti karena saling berkesinambungan. Misalkan bagaimana ketika jaringan dikirimkan di layer berapa gitu ya. Untuk Sudah terima kasih. Karena hanya sebatas kisi-kisi. Nah, sekarang kita kembalikan lagi nih ke peserta didik yang ada di sini. Kira-kira paham nggak nanti ketika mengerjakan PTS? Jangan sampai ketika nanti mau mengerjakan soal baru demo ya, Gue nggak ngerti. Nggak ada materinya. Gitu. Nah, tapi ketika kita buka sesi untuk tanya jawab, seperti diam seribu bahasa. Iya. Seperti yang kayak orang lagi meditasi, hening, tak ada yang bertanya apapun. Sokatu, nih ada yang kameranya aktif. Ya, yang mau bertanya boleh. Ada buka Ilham, sesi pertanyaan. Ada Fatur, ada Lia. Sokatu nanya, kita teh bukan program TV yang sedang menonton berita yang enggak bisa ditanya gitu ya. Iya. Jadi kadang nggak ngerti Bu materinya, tapi pas kita buka sesi tanya jawab
nggak nanya gimana kita mau memperbaiki diri ya kalau tidak diberikan kesalahannya apa gitu, masukannya apa gitu. Jangan takut misalkan, oh nanti dikurangi nilainya, ya enggak lah ya, guru juga manusia gitu, punya kesalahan juga gitu ya, bukan berarti segalanya. Benar ya, karena yang namanya guru dengan siswa itu bedanya satu hari. Udah tahu kan materi apa yang besok akan dijelaskan, ngapalin dulu. Kalau anak-anak kan nunggu informasi dari kita gitu. Kenapa? Teknologi itu tiap hari berkembang, tiap detik malah ya. Jadi yang guru-guru produktif ini sesuai dengan namanya harus produktif. Tiap hari harus belajar teknologi ya. Contoh zaman ibu ketika sekolah enggak ada istilahnya tuh Windows 10, kan itu baru keluarnya kapan? Sekarang-sekarang ya Bu ya. Komputer juga itu, atau gampang gini lah, tempat penyimpanan data, flash disk. Dulu ibu nggak pakai flash disk, pakainya disket alias floppy disk. Kalian nggak akan ngalamin itu kan? Iya. Dan itu cuma 1, megabyte kapasitasnya. Jadi kalau banyak tuh harus banyak ya. Iya, karena dulu belum ada handphone yang bisa nyimpen gambar, ngasih file, dan softwarenya pun hanya ada Word, Excel, dan PowerPoint. Itu pun namanya bukan Word, tapi apa ya? Lupa sih, udah zaman yang lalu ya. Jadi guru komputer itu pasti belajar tiap hari gitu ya. Oh sekarang teknologinya, contoh Bu Desi kan sekarang menjelaskan tentang 4G, padahal kan udah ada 5G ya. Pasti Bu Desi akan belajar seperti itu. Nah termasuk ibu pun di bidang produk kreatif, misalkan kalau dulu ngebahasnya tentang bagaimana kita merakit atau menginstal, tapi apakah itu ditidakadakan? Ya masih lah itu ya, cuma pengembangannya dari perangkatnya. Kalau dulu misalkan yang dirakit adalah prosesornya Pentium berapa? 1. Kalau sekarang kan anak-anak udah nggak mengenal Pentium 1 ya, udah Intel Core gitu ya. Jadi Pentium itu lebih kepada nama dari prosesornya sendiri gitu, tapi kan anak-anak udah nggak apa tuh Pentium 1 gitu ya, pasti udah nggak kenal. Yuk, mana yang mau nanya? Ada Lia, ada Delia yang sudah mengaktifkan kameranya nih. Nanya apa aja lah boleh. Bebas, mau curhat sama Bu Herianti tentang usaha boleh. Mau curhat tentang bisnis boleh. Ayo, nggak ada? Nggak ada yang tanya, cukup mendengarkan dan melihat kita saja dari jarak jauh. Ya sudah, tidak apa-apa lah ya. Sekali lagi, jaga kesehatannya. Kita selalu bilang seperti itu ya. Karena dalam kondisi ini kita tidak ada yang tahu akan seperti apa. Dan hal yang terbaik adalah dengan menjaga diri sendiri, begitu ya. Dan untuk saat ini kekuatannya adalah diri sendiri, gitu. Sejauh mana kalian mau memberikan yang terbaik untuk diri kalian gitu ya. Kita berusaha sebaik mungkin, misalkan memberikan materi sedetail mungkin, tapi kalau misalkan kaliannya tidak menerima, ya sampai kapanpun juga tidak akan diterima gitu ya. Jadi pokoknya jangan pernah malu atau takut untuk bertanya. Mana lagi nih? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan aja ke materinya Pak Irwan dan Pak Adi ya, Pak Adi, karena itu dan Pak Mustafa. Pak Mustafa ya, karena itu tiga guru dengan mapel yang berbeda-beda banyak sekali ya. Dan untuk persiapan PTS ini seperti biasa, kalau dengan sekolahan ID berarti aplikasinya harus standby, jangan lupa GPS-nya diaktifkan, dan kalau yang nggak pakai aplikasi sekolahan ID di web berarti tinggal nanti user dan passwordnya jangan sampai lupa gitu ya. Ikuti ujian sesuai dengan waktunya. Kalaupun ada kendala, selalu konfirmasi dengan wali kelasnya. Dan soal-soal sudah kami berikan. Kalaupun misalkan nanti ada materi yang tidak dipahami, bisa langsung hubungi ya Bu. Iya betul, bisa dihubungi. Karena sampai saat ini pun tugas-tugas yang masuk ke sekolahan ID itu belum semua ya. Padahal dasarnya kita memberikan penilaian itu dari latihan yang sudah diberikan gitu ya, atau soal atau PR gitulah ya yang ada di sekolahan ID gitu. Jadi yang belum mengerjakan tugas ya kerjakan tugasnya gitu ya. Jadi benar-benar setiap harinya ada perubahan lah ya. Jangan sampai di kelas 10 di YouTube enggak, Zoom enggak gitu ya, tugas apalagi gitu ya, naik tingkat lah ya.
Jadi coba pikirin buat diri kamu sendiri aja dulu, gimana caranya kamu memberikan terbaik untuk diri sendiri. Kalau kamu sudah menyayangi diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, pasti ketika melihat orang juga mampu ya, untuk menghargai orang lain. Kenapa? Karena kamu tahu bagaimana rasanya menghargai diri sendiri. Oke, Bu Desi ada yang ditambahkan? Kayaknya cukup deh. Cukup sudah saja. Ya. Kita serahkan kepada Pak Iwan. Tiga Sekandi. Bukan ya? Bukan dong, Bu. Bukan itu Sekandi ya. Tiga hero. Tiga hero ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cek 9 rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tetap seperti biasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep Bager Gilis. Hari ini Bapak akan ngasih informasi dulu ya. Mungkin kalian sudah dikasih tahu sama wali kelasnya masing-masing bahwa kita mau ngikutin lomba ya. Di sini lombanya Bapak udah kirimin, udah dimasukin ke OneDrop ya. Jadi kalian silakan dicek dulu. Jadi bagi kamu yang pengen ikutan silakan daftar di OneDrop ya, masukin di menu komentar. Coba kalau liatin nanti di situ ada lomba. Nanti sekolah memberikan fasilitas buat kalian yang pengen ikutan lomba ya. Walaupun lagi kita persiapan untuk UTS, kalian bagi waktu untuk si lombanya ya. Masukin aja per kelas. Kemudian masalah si lomba ini nanti kalian terserah mau lomba nulis, mau lomba desain grafis, mau lomba video ya, editing, itu silakan buat sebuah video. Nanti kalian bisa coba di share dulu. Oke, ya. Kalau misalkan kalian ada patur enggak di sini? Kalau patur ada, patur silakan patur. Kemarin Bapak waktu kelas 1 sempat melihat desainnya kamu cukup lumayan bagus ya. Nah, sekarang coba kamu ikutan daftar lomba ini ya. Kalau saran Bapak sih bukan hanya patur, jadi kelas yang lain juga, kelas TBSM udah ada yang daftar. Nah, bagi kelas TKJ silakan yang berminat untuk ikutin lomba. Nanti sekolah memberikan fasilitas buat kamu untuk mempersilakan si lombanya. Jadi si lombanya kalian baca-baca dulu di OneDrop, silakan kalian daftar dulu di menu komentarnya. Setelah kalian daftar di situ, nanti Bapak seleksi, kalian kumpulin sebuah video kalau mau ikutan video editing, atau misalkan kalian punya contoh video yang dibikin sama kamu, silakan kirim dulu ke Bapak ya. Kalian daftar dulu, udah daftar, Bapak udah terseleksi, baru nanti kalian kirim ke Bapak videonya. Ya enggak terlalu besar lah, bisa kalau untuk videonya bisa langsung kirim lewat contoh. Tapi yang udah ini ya, udah daftar kalian. Kalian daftar dulu di WhatsApp, di menu komentarnya masukin data kalian sama kelasnya. Kemudian kalian kalau udah di ACC udah masuk, kalian bisa kirim contohnya. Misalkan kalau desain, kalian contoh desainnya misalkan tentang sekolah mengadakan vaksinasi misalkan, kalian desainnya kirimin ke Bapak ya. Nanti kita seleksi, nanti kita kirimkan beberapa orang ya untuk ngikutin lomba. Jadi enggak hanya untuk TKJ ya, ternyata kelas TBSM pun ada yang ikutan editing video. Jadi kamu sebagai yang TKJ jangan sampai kalah sama jurusan yang lain. Udah, coba di itunya di share dikit untuk liatin sama anak-anak biar tahu kayak gimana cara daftarnya. Di situ ada di wajar tuh ada informasi tentang si lombanya. Kamu bisa coba masukin data kamu, ajakin teman. Pak, bisa nggak ajakin? Silakan ajakin teman-teman kamu, karena ini nggak dipungut biaya. Walaupun ada biaya pasti nanti sekolah yang nanggung. Untuk masalah yang lainnya, tekniknya kita akan memberikan sebuah fasilitas sama kamu. Terus nanti kalau misalkan kamu ikutan, nanti mungkin kalau misalkan kita udah ngadain tatap muka ya, kamu bisa masuk ke spesial jurusan ya, untuk misalkan aktif di lab untuk bisa belajar editing video, bikin sebuah visual effect, mungkin bikin video menggunakan drone gitu ya. Itu nanti kalian akan mendapatkan itu gitu ya.
Tapi ini nggak hanya semua orang bisa dapat, orang yang kita pilih. Kenapa? Karena dari sekian banyak yang hidup di muka bumi ini, tidak semuanya orang bisa sukses. Kenapa? Karena orang sukses itu butuh sekali keringat yang sangat banyak, ya. Seperti mungkin tidurnya kurang, geraknya cepat, banyak terus mikir, gak banyak tidur, gak banyak sesuatu yang bikin kamu tuh malas. Misalkan jam 8 malam kamu nongkrong-nongkrongan. Kalau kamu penyanyi, nongkrong sambil nyanyi is okay, gak masalah, berarti kamu itu masuknya latihan. Kalau kamu gak penyanyi bukan, nongkrong sambil nyanyi-nyanyi, orang lain jam segitu udah lagi belajar, kamu lagi nyanyi. Nah, yang kayak gitu ya, kamu bisa ngelihat hasilnya kayak gimana. Karena Allah tidak akan bisa ngerubah, Allah tidak akan ngerubah, bukan tidak bisa ya, Allah tidak akan ngerubah seseorang jika orang itu tidak mau berubah gitu ya. Kalau kamu pengen tahu orang terkaya di Indonesia, terkaya kelima di Indonesia, itu sampai detik ini dia masih bekerja 20 jam. Nah, itu orang terkaya ya di Indonesia ya. Masih 20 jam sehari. Nah, kita kayak enggak gitu ya. Masa depan belum tahu. Banyak tidurnya daripada banyak belajarnya. Karena Bapak yakin seusia kamu itu banyak banget doping yang harus kamu masukin. Dalam artian banyak sekali ilmu yang harus terus kamu coba. Terus kamu coba. Train error, terus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Seperti itu. Rotor. Kenapa? Doang kan? Udah? Udah, ini udah. Udah. Oke, itu ya informasinya. Kalian bisa cek masuk ke OneShot untuk melihat dan untuk daftarnya. Silakan. Yang baru daftar, baru TBSM sama TKR ya. Jadi yang TKJ malah belum daftar. Jadi Bapak pengen nih yang hadir di Zoom ini, atau misalkan kamu pengen udah tahu teman kamu itu jago desainnya atau apanya, coba kasih tahu. Siapa tahu dia pengen ikutan dan informasinya belum tersampaikan. Oke, mungkin itu informasinya. Boleh buat kalian yang sekarang kita akan belajar AIJ sama apa Pak Irwan? ASJ. ASJ ya. AIJ sama ASJ. Kok saya enggak bisa. Nanti kameranya akan diputar. Di remote Pak Irwan, kameranya ada remote. Iya, remote dulu tuh. Nah, okay. Seperti itu. Otomatis ya. Otomatis. Nah, sekarang udah curiga coba linknya Pak Di. Hah? Link YouTube-nya ya, link ini entah. Link apa? Oh, saya nggak punya, nggak bawa apa. Pak admin coba tolong di ini. Kirimin link ini Zoom Pak Adi. Nah, ke saya atau ke kamu? Itu HP-nya di charge. Oh. Kedengin. Gue langsung di pariman dulu. Mentaling nomor itu. Di kandinyakan gitu ya anak. Oh ya, tinggal tapi langsung di ya kan. Di lowat. Nih. Oke, sob, di sini ada Ilham, ada Patur tuh, silakan, ada Rangga, ada yang mau ikutan lomba, udah dicek, ya, silakan cek di OneShot untuk lombanya apa aja. Hah? Ini backnya. Untuk lomba, Bapak harap ada di kelas 2 ini yang ikutan lombanya ya. Oke, itu masalah lomba, silakan dibaca-baca dulu di OneShot. Oke, hari ini di AIJ sendiri kita akan ngebahas mengenai kisi-kisi yang nanti akan muncul. Jadi karena materinya kita masih mentah sekali dan kamu nggak ngerti, masih belum banyak yang nggak ngerti, saya rasa kamu perlu mendapatkan kisi-kisi yang nyata ya. Paham ya maksudnya Bapak, kisi-kisi yang nyata? Apa? Kisi-kisi yang nyata. Buka link. Apa ini? Ini linknya ini nih. Ke web kan? Ini enggak. Ke WhatsApp. Mau disambungin sih.
Oh enggak ada sekarang weh. Kirimin ke saya aja. Enggak ada. Kirimin ke saya aja. Nah enggak ada yang itu ya, yang link web gitu enggak ada? Justru itu. Kayak gitu ya. Jadi semua kisi-kisinya udah Bapak masukin ya. Jadi kalian harus sering lihat di OneDrop tentang kisi-kisi AIJ. Silakan kalian baca untuk materi-materinya seperti pilan ya kan. Nanti yang muncul ujian tuh apa sih pilan. Kemudian juga untuk device yang ada di VLAN ya, itu pasti muncul juga. Kemudian ada juga yang ntar Bapak cekin ya satu-satu ya, yang nanti akan kamu bisa lihat di ini ya, di OneDrop ya, untuk kisi-kisinya. Karena sangat penting sekali. Kemudian nanti yang akan muncul jenis jaringan komputer itu nanti akan muncul. Kemudian juga sebuah network, kayak network apa yang disebut network apa full duplex, half duplex, itu pasti akan muncul ya. Karena Bapak yakin di materi-materi yang lain juga sudah ada. Kemudian di sini router ya, komponen-komponen router itu apa aja ya kan? Di dalam sebuah router itu ada komponen-komponennya, misalkan apa aja komponen yang ada di router itu. Nah, kalian sekarang kamu enggak susah sekarang itu nih. Ya, apalagi kita arahin mudahkan. Kamu buka apa? Dimudahkan. Udah mudah kamu. Apalagi kita udah punya patokan, udah pakai OneDrop, udah kamu cari di situ ya udah semua materi yang ada di Pasundan pasti ada di situ semua gitu. Nggak usah cari-cari ke tempat yang lain juga, udah gampang. DHCP misalkan, kamu apa sih DHCP gitu kan? Kalau kamu misalkan punya laptop nih, kan laptop itu punya IP ya kan? Nah, dengan DHCP ini kamu tinggal aktifin DHCP, kamu masuk ke WiFi, udah muncul IP-nya. Jadi DHCP apa? Nah, seperti itu nanti akan muncul ya. Kemudian yang disebut dengan network card itu apa aja sih, ya kan? Di dalam sebuah network jaringan itu apa aja, ya kan ada switch, ada hub gitu kan. Nanti kamu bisa memilih-memilihnya. Terus ada juga peralatan network seperti hub, switch, router, itu ada definisinya ya kan. Di antaranya definisinya apa, ada apa namanya tuh, ping ya kan, ada namanya ping, latensinya berapa. Nah itu pasti akan muncul ya. Kemudian ISO ya kan, ISO tuh apa aja, layernya tuh apa aja ya kan, oscillator apa aja kan, ada tingkatan yang kemarin udah kita jelasin Pak Irwan ya. Betul, udah dijelasin. Kemudian masalah router, ada router dinamik ya kan. Kalian udah kita jelasin. Jadi semua sebenarnya nanti kan IP address kita udah jelasin waktu saya sama Pak Epul waktu itu, masalah IP, ada IP 4, IP 6 ya kan, kita udah jelasin. Nah makanya Bapak yakin walaupun kita ngejelasin kamu pasti masih bingung, makanya kita kasih kisi-kisi ya. Kisi-kisinya Bapak udah masukin di OneDrop, kisi-kisi yang Pak Irwan juga udah pasti ada di situ, lengkap pokoknya di situ ya. Jadi kalian jangan khawatir, Pak saya udah belum ngerti, tinggal lihat kisi-kisi apa soalnya, kamu tinggal searching, oh kamu baca-baca, oh ini jawabannya, itu caranya, cara tersatkatnya seperti itu. Kemudian arsitektur berlapis. Nah dalam sebuah unsur jaringan itu ada kalau di apa ya, kalau di desain grafen tuh frame to frame gitu ya. Ada frame to frame. Nah di jaringan juga sama, ada lapisan, lapisan itu yang nanti akan masuk juga ke
ke ujian ya, nanti ujian muncul di situ juga. Kemudian ada juga yang disebutnya dengan pengkabalan. Pengkabalan juga masuk karena masuk kategori peripheralnya ya. Peripheralnya pengkabalan ya. Cara menghubungnya antara si konektor sama si pengkabalannya juga kamu, saya rasa harusnya kalau ngikutin Zoom itu paham sih. Ya, jadi memang untuk di materi Pak Adi ini mengulas dari materi kelas 10. Ya. Jadi satu hal yang memang perlu dipahami oleh kalian bahwa dari mulai pengkabelan itu dari unsur dari warna kabel dari PO, PHB, PBH, PCC mungkin gitu Pak. Iya, iya. Nah, unsur dari warna-warna kabel tersebut memang itu harus selalu diingat karena itu adalah dasar dari ketika kalian menghubungkan satu komputer ke lainnya. Seperti benar. Itu. Itu udah pasti muncul Pak Irwan ya. Pasti ada. Jadi ya saya udah tadi beberapa nanya sama anak Pak Irwan masalah matara oscillator, saya tanya oscillator. Masih banyak yang nggak ngerti juga. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngerti apa yang kita jelasin sebenarnya di sini gitu ya, ada banyak sebab lah yang mengakibatkan kamu nggak ngerti sebenarnya. Itu adalah suatu kebahagiaan yang kamu nggak dapat sebenarnya ya. Kalau bahagia mah jalur apapun juga nikmat. Pasti nikmat. Ya, jalan. Kamu pengen tatap muka ketika udah tatap muka, tapi kalau kamu nggak menikmati ya, pelajaran sama guru itu ya tetap aja kamu nggak akan bisa gitu sebenarnya gitu sih, ya kan? Betul. Jadi memang sesuatu hal yang memang berkaitan dengan belajar mungkin Pak Adi bahwa kita harus paham dulu nih yang dipelajari. Misalkan untuk saat ini itu tentang AIJ, tentang ASJ, dan ini memang ulasan ini sudah pernah dipaparkan di pertemuan awal bahwa belajar itu jangan kita harus selalu ingin praktek, tidak, tapi paham dulu apa yang kita pelajari. Iya, betul. Seperti itu, sehingga kalau kita tahu apa yang kita pelajari, kalian mau searching di internet pun juga gampang. Gampang gitu, karena ada bridge-nya kan, ada penghubungnya gitu, di mana kalian misalkan gak ngerti apa yang kita omongin, tinggal searching ya. Tinggal searching gitu. Apalagi kamu udah kita arahin, ya udahlah buka OneDrive misalkan. Ya udah di situ aja semua materinya udah pasti ada di situ. Gak cari-cari kayak kita ya. Kita cari sumber tempat lagi. Ah, ini mah kenapa enggak benar ya soalnya? Ah, ini mah enggak benar. Kamu mah udah pasti yang masuk di situ muncul pasti benar gitu. Karena diseleksi sama kita gitu. Betul. Gak enak lah gitu. Jadi satu yang memang perlu dicamkan oleh kalian yang on sekarang adalah bahwa apapun yang dipelajari, tetap kalian harus tahu dulu dasarnya. Betul. Jadi kalau memang nggak paham ya Pak Adi, kalau nggak paham, nggak ngerti arahnya, silakan komunikasikan gitu. Kalau tentang AIJ ya mungkin sama Pak Adi, kalau ASJ mungkin sama Bapak pribadi, TLJ sama Bu Desi, TJBL sama Pak Mustofa, ya kan? Terus ada apa nih? Satu lagi Bu Herianti mengenai tentang apa? Apa Bu Herianti? PK ya? PK apa? Produk kreatif. Produk kreatif. Jadi sebenarnya ini mudah gitu. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada yang bertanya Pak mengenai tentang pelajaran ya? Iya. Jadi gitu. Harus kita inisiatif yang tanya personal Pak Irwan. Seperti itu. Jadi kalau kalian selalu ingin ditanya, kalian nggak akan mandiri sebenarnya. Nggak akan mandiri ya. Sehingga satu lagi mungkin Pak Adi ya, apa? Yang perlu dipahami yaitu keingintahuan. Nah, penasaran. Jadi kalau kalian misalnya sifat cuman hanya stagnan di situ, mungkin Pak Adi agak susah ya. Agak susah sih. Walaupun dia punya apa ya? Punya fasilitas ya kan, laptop punya. Laptop punya, handphone punya, internet juga punya. Tapi kalau misalkan keinginan tahunya itu enggak ada, susah. Jadi kamu stuck di situ aja gitu. Ya. Contoh lagi, saya mah hobinya misalkan nggak di jaringan, ya kamu salah penempatan berarti. Betul. Ya kan? Tapi salah saya teringat dulu mungkin Pak Adi, ini bercerita ya. Jadi satu pengalaman dulu Pak Adi bahwa sebelum masuk ke sekolah jurusan TKJ, dulu saya masuk ke jurusan penerbangan Pak Adi. Penerbangan. Jadi bertolak belakang sebenarnya gitu ya. Nah, karena satu hal yang memang tidak memungkinkan masuk tersebut, sehingga masuklah ke jurusan TKJ. Nah, sempat berpikir Pak Adi bahwa
apa sih TKJ itu, apa sih pelajaran yang ada di dalam TKJ, nanti ranah setelah lulus, nanti keterserapan di dunia kerja kayak gimana. Atau minimal kita kerjanya apa sih gitu. Yeah. Sampai berpikir seperti itu Pak Adi. Nah ternyata dari kelas 1 terus dijalani dulu kan tentang dasar-dasar elektronika, terus pengenalan dari komputer, masih belum kebayang. Nah setelah kebayang-kebayang itu ketika di kelas 2, nah ada satu momen yang memang mungkin susah untuk diceritakan ya mungkin Pak Adi. Jadi momen tersebut bahwa masuk ke satu ranah komunitas ya, dulu masih ada kelas khusus ya Pak Adi, masih ingat ya situ waktu sekelas ya kelas gitu. Khusus ya, dulu ada kelas khusus. Nah mulai terbentuk dari situ, yang asalnya nggak ngerti, yang asalnya nggak paham, kemudian diarahkan, terus kitanya memang harus inisiatif bertanya memang. Jadi sekian kelas khusus ya, dari 50 sekian ya Pak Adi. Jadi cuma gini loh, sebenarnya rasa haus, rasa laparnya tuh untuk bertanya tuh tentang sebuah teknologi itu harus ada gitu. Harus ada. Terus kamu kebayang itu, coba kamu kebayang Iron Man, kebayangnya tuh kamu teknologi yang udah sangat jauh sekali itu ya. Jauh, orang bisa bikin kayak gini. Bahkan saya waktu dulu udah sempet gimana ya merasakan kalau ada hologram. Pada saat itu kita sekolah nggak ada hologram tuh, cuma ada di film-film fiksi gitu kan. Tapi komun ada hologram, gimana ya ini ya? Nah, keinginan tahu itu yang nantinya akan mengarah di sini gitu kan. Itu yang ya mungkin kalian juga enak sih, kamu mah ada pengalaman ya. Dulu mah kita enggak ada pengalaman. Enggak satu pun ya. Enggak contoh, enggak ada contoh gitu. Karena kalau kamu itu ada contohnya dan ada kebuktinya. Sebenarnya yang kita inginkan tuh walaupun kita daring gitu ya. Ya kamu bisa memahaminya. Terus misalkan gini loh, coba kamu cek materinya di sana. Kenapa kita mengusulkan ketika ada nanya sana? Ya minimal kamu tuh bukan orang yang bukan jurusan TKJ. Kalau yang nanya bukan jurusan TKJ, nah kita jawab. Contoh misalkan, Pak, AI komputer teh alat berpikirnya teh apa? Kalau kamu bukan TKJ, ya kita jawab. Kita teh prosesor, udah cukup. Tapi karena kamu tuh jurusannya TKJ, dijelaskan. Jadi kamu harus bisa minimal gini loh, Pak, AI prosesor itu kan otaknya komputer. Kamu udah bisa ngomong gitu aja, kita udah seneng gitu. Minimal kamu bisa ngomong kayak gitu, jangan mentah kayak jurusan yang lain gitu. Ibaratnya gitu loh. Kita tuh makanya Bapak suka ngomong, sok kamu baca-baca dulu tentang tentang profesor prosesornya apa. Nanti ada cache memory, ada BIOS dan lain sebagainya lah gitu. Nah Peran, tadi saya udah bacain kisi-kisi tentang AIJ ya. Nah sekarang kita bahas kisi-kisi yang tentang ASJ ya. ASJ coba kisi-kisi, nggak akan beda jauh sih ya. Gak mungkin ya sih. Cuman bertolak belakang ya. kita tampilin ya. Tampilkan tadi. Tuh kan peer to peer ada tadi, saya juga sama. Baik. Ini bukan salah satu ya, mungkin dari beberapa materi kisi-kisi. Jadi perlu dipahami oleh kalian semua bahwa kisi-kisi itu bukan Bapak memberikan soal yang nantinya di ujian keluar gitu Pak ya. Tapi kisi-kisi itu adalah bahan materi yang mana nanti ruang lingkup kalian yang harus dipelajari. Betul. Gitu. Jadi kisi-kisi itu jangan salah persepsi. Ya, bahwa kisi-kisi yang diberikan oleh guru tersebut atau misalkan oleh Bapak atau Pak Adi itu berupa gambaran bahwa nanti kalian menghafalnya ranahnya ini loh. Nanti yang keluar berarti seputar itu. Nah, itu yang disebut dengan kisi-kisi gitu. Nah, dari sini bahwa kisi-kisi yang nanti akan keluar soal yang nantinya dipelajari atau yang harus kalian pahami adalah satu mengenai tentang pengertian jaringan. Ini sebenarnya dari kelas 10 sudah diberikan pengertian dari jaringan. Apa itu jaringan? Oh, jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung dengan komputer yang lain misalnya, sehingga bisa saling berkomunikasi. Itu adalah konsep dari pengertian dari jaringan. Betul. Kemudian ada yang disebut dengan jenis jaringan. Ya, ada LAN. Apa itu LAN? LAN adalah lokal area network.
di mana komputer yang hanya bisa terhubung pada jaringan berskala kecil, mungkin seperti dan itu ya Pak. Itu ya, juga sebenarnya soalnya udah dijawab gitu ya. Seperti itu ya. Tapi udah gak ada soal itu sudah. Ini saya ada itu. Ya disebutin Pak. Nah, kemudian ada one itu apa, man itu apa. Ini materi yang sudah dipelajari atau yang sudah pernah diberikan di waktu kelas 10 gitu Pak. Jadi sebenarnya untuk bahan-bahan kisi-kisi ini apa namanya, karena kita berbasis jurusan di TKJ, maka ya seputar tentang jaringan yang mengarah ke pelajaran tersebut mungkin gitu Pak Adi. Nah, lalu kemudian ketiga adalah jenis sistem operasi jaringan berbasis CLI. Nah, CLI itu adalah Command Line Interface. Nah, kira-kira ini jenis jaringan apa sih CLI ini? Terus apa sih yang ada di CLI ini? Maka inilah yang nanti akan kalian pelajari mengenai tentang atau bahan-bahan yang akan diujikan nanti. Yep. Seperti itu Pak Adi. Lalu ada jenis sistem operasi jaringan berbasis GUI. Ini kan materinya sudah 5 kali pertemuan Pak Adi kalau di ASJ ya. Seperti itu. Lalu contoh CLI-nya apa? Contoh GUI-nya apa? Ini gambarannya seperti ini. Lalu mengenai tentang instalasi Linux. Jadi apa yang kita pelajari tentang sistem operasi Linux adalah bagaimana cara menginstal, gitu kan? Dari mulai menggunakan pertama apa, kemudian program aplikasinya apa, ada virtual machine mungkin tadi ya. Lalu nanti di virtual machine spesifikasinya seperti apa yang akan diinstalkan di perangkat tersebut. Lalu kemudian dari instalasi lalu loncat ke partisi. Partisi. Gitu, partisi hard disk. Nah, ini dari partisi sebenarnya di materi kelas 10 penjelasan dari partisi sudah. Ya, udah. Gitu, sudah diberikan padahal kan. Cuman kemarin kita bahas mengenai partisi ini ada dua yang di Linux itu ya kan, ada yang di rootnya, ada yang swapnya. Ada yang swap betul. Jadi seputar tentang partisi hard disk. Partisi hard disk. Ya. Lalu ada tipe dari instalasi. Kemudian ada install grafik, ada teks ya. Ada teks, ada grafik. Ini mengenai tentang tipe-tipe instalasi Padi mungkin seperti itu. Lalu ada manfaat dari jaringan. Lalu ada tipe jaringan peer to peer. Tadi Padi menyebutkan ini ya. Ada ya peer to peer ya. Kemudian ada tentang server-an atau tentang server. Nah, ini adalah gambaran secara garis besar bahwa patokan nanti ketika ujian mungkin seperti ini. Nah, dan kira misalkan ketika kamu mempelajari server, pasti kamu juga akan membaca perangkat-perangkatnya yang dibutuhkan sama si server itu. Ya, sebenarnya nyambung sih ya, kamu baca satu juga semuanya udah include gitu di dalamnya. Sudah include. Kita mempelajari tentang contoh di TJBL Pak Dia. Di TJBL itu mengenai tentang perangkat jaringan. Nah, dari mulai switch, router, kemudian ada fiber optik, ya kan? Kemudian ada alat-alat keselamatan kerja. Nah, TJBL itu ini melenceng ya Pak Di. Jadi di TJBL itu ranahnya lebih ke arah perangkatnya. Betul. Atau persiapan dari alat. Pak Adi lebih secara konseptual. Konseptual. Konsepnya dari mulai bagaimana cara apa Pak Di tadi? Implementasi di pakai tracer, kemudian implementasi segmentasi, cara ngitung segmentasi, konsep. Dan nanti kalian harus mempersilapkan ke depannya setelah ujian mungkin kita akan menjelaskan setelah pilihan itu kan ke ngeruting kayak gimana itu kan betul. Pasti menggunakan perkenalan pakai tracer dong tentunya ya. Perkenalan pakai tracer. Jadi Bapak mohonlah sama kamu ya untuk masalah permasalahan ini ya, untuk kisi-kisinya kita kasih link buat kalian semuanya bahwa memang permasalahannya adalah ada di kaliannya. Dan kalau memang kalian gak ngerti dan haus akan hal itu ya, pasti kamu akan mengusahakan untuk bisa memahami masalah ini gitu. Dan kita juga gak bisa apa-apa ya. Contohnya permasalahan tatap muka kapan ya? Kita belum bisa ngejawab bisa kapan tatap mukanya gitu. Ini masih menunggu ya. Masih menunggu. Mungkin di beberapa hari kebelakang sudah diverifikasi ya. Sudah diverifikasi. Itu dan tentunya memang
untuk hasilnya kita dari pihak sekolah masih menunggu. Betul. Mudah-mudahan sih ya. Betul. Jadi intinya kalau kamunya yang masalah dalam kehidupannya itu, kalau masalah misalkan ya, terus ada masalah sedikit kayak gini, ada corona gitu ya. Karena kamunya lagi ada masalah, kemudian ada masalah, ya udah kamu sebalah ada corona. Padahal orang lain mah sedang berlari, Pak Irwan ya. Betul. Berlari gitu. Jadi apapun yang datang pasti akan selalu datang. Contoh misalkannya, contoh nih Pak Irwan, dalam kehidupan aja misalkan, karena si orang ini mah rudet pada intinya gitu ya. Siapapun yang datang dia pasti akan ngomongin gitu kan. Ada orang datang depan rumah diomongin karena hidupnya masalah, jadi apapun itu jadi masalah buat dia. Jadi memang hidup itu jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Dijalani gitu saja, tapi tetap harus berjalan sesuai dengan koridor jalur, padi ya. Jalurnya. Ya, jalur. Jangan sampai, karena tadi Pak Ade berbicara bahwa hidup ini kalau misalnya kita sudah ada masalah nih, tambah lagi masalah. Nah, masalah itu muncul bukan dari orang lain, Pak Ade, sebenarnya. Iya. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita. Nah, si orang itu pun karena dianya yang punya masalah, orang lain gak apa-apa, coba ya, jadi masalah gitu, dipandang sama dia mah gitu. Itu hanya sedikit apa ya? Contoh lah. Sedikit contoh lah. Dan memang obrolan dari Pak Adi itu memang betul Pak Adi, bahwa kalau misalkan kita di satu segmen ya, misalkan di sekolah nih, mungkin anak-anak sekolah kan, terus dengan posisi dari gitu, jenuh, kemudian materinya misalkan susah, nggak ngerti, nggak mau bertanya, itu sebenarnya masalah yang memang ditelan sendiri gitu. Betul kan? Nah, coba kalau misalkan diberbagi gitu Pak Adi, misalkan contoh, kalau misalkan hari ini pertemuannya tentang AIJ nih, tentang materi X nih, ASJ-nya tentang X. Kalau memang nggak paham, ya sok komunikasikan. Komunikasikan. Nggak ada nomor WA, minta nomor ke wali kelas misalkan, paribasnya seperti itu. Ketika dikomunikasikan, sesuatu yang memang nggak ngerti dan nggak paham, mungkin tersolusikan gitu. Dan kita sebagai guru tuh akan memberikan satu jalan gitu. Betul. Dengan satu mungkin dengan contoh pengalaman pribadi, pengalaman murid yang lain, betul, cara mengatasinya. Karena, Pak, saya nggak punya kuota Pak untuk ke Zoom. Nah, kalau niatnya benar-benar mah atuh ya sebenarnya bisa tuh itu teh. Ya. Dapetin materi teh dengan berbagai cara gitu. Sebenarnya saya udah memberitahu Pak Adi ke waktu saya wali kelasin kelas 2 kemarin bahwa banyak yang ngeluh, Pak, saya nggak punya kuota, Pak, saya kuotanya habis, Pak, dan sebagainya, sehingga nggak bisa ikut di Zoom nih, misalnya, atau di YouTube. Solusinya cuma satu. Kamu datang, temui teman kamu yang memang punya kuota, sok barengan. Iya. Sebenernya, kita sebagai guru pasti ngasih tahu itu, kan? Ngasihnya tahu. Sok barengan, gitu. Tapi ya dari sekian siswa, ya cuma beberapa yang bisa mengikuti. Gitu. Karena iya, kan berbeda, Pak Adi, bahwa ketika kita bertemu, ini kan kebalik ya posisinya. Kita datang di studio, terus anak-anak di rumah masing-masing, terus mendengarkan dan melihat siaran kita ya, Badi. Tapi kan terbatas, Badi, dengan waktu hanya cuman 1 jam kita untuk komunikasi dengan sejumlah siswa sekian gitu kan. Itu agak repot. Berbeda dengan kalian bertanya individu via WA gitu ya. Via WA, Pak, ini gimana? Mungkin lebih prioritas. Iya. Berarti bukan kita pengen selalu ditanya oleh situ, bukan. Sebesar mana inisiatif dan pengetahuan gitu, Pak De. Pokoknya kita mah pasti akan mengarahin ke hal yang tepat buat kamu, gitu. Yeah. Contoh misalkan, nih, kenapa jurusan lain yang mau ikut lomba? Karena mungkin jurusan lain tuh yang bertanya Pak Irwan sama saya langsung. Pak, ayo lomba teh kayak gimana? Pak, saya udah bisa bikin video nih, Pak, kayak gini gimana? Ya, itu bertanya, bukan, oh si Bapak mau mendingin jurusan lain. Enggak, karena kebetulan si anak jurusan lain itu nanya sama saya gitu, Pak. Ada jeung aya kahayang berarti budak eta, walaupun dia jurusannya motor, sepeda motor, tapi dia mau bisa bikin. Kenapa kamu belajar video editing, Pak? Ya, cenah, Pak, karena kakak saya lumayan, Pak, kalau ada yang nikah teh video nikahan kayak gitu, jadi lumayan. Saya pengen belajar. Ya, ya. Oh, kenapa kamu nggak ke TKJ? Tadinya saya teh mau ke TKJ tapi udah penuh tuh, lihat ya kan, satu contoh juga. Contoh. Jadi tergantung orangnya gitu yang mau belajar teh gitu. Betul, ya
Ya, tapi memang sebenarnya kalau ini kan dari apa namanya, dari pemaparan contoh-contoh yang sudah diberikan nih Pak Di ya, bahwa ini kembali ke dirinya masing-masing, ke dirinya ya? Masing-masing mungkin Pak Di, bahwa satu dan lain hal di dalam pembelajaran kita mempelajari satu materi, kemudian dari materi tersebut yang memang jadi satu apa, satu kesulitan yang sangat luar biasa mungkin Pak Di. Terus dia nggak bisa, mau tanya ke teman canggung, ke guru malu. Karena tanya ke teman, aduh dah, jangan pernah ketemu. Misalkan ya kondisinya kan, kayak gitu, gitu kan. Padahal di grup sebenarnya udah ada mereka tadi. Tapi komunikasinya mungkin karena selama 2 tahun ini mungkin tatap mukanya apa namanya terbatas, kecuali kalau sudah memang apa dekat ya mungkin bisa Pak Adi. Nah, ini jadi satu hambatan juga sebenarnya buat kalian. Karena perlu diketahui Pak Adi bahwa belajar di TKJ itu sebenarnya bukan ada hal yang sulit Pak Adi. Ada kata just for fun. Just for fun. Yeah. Gitu, Pak Adi. Gitu betul. Jadi memang apa ya dibilang susah tergantung cara pandang orang. Yeah. Disebut gampang, pandang orangnya mungkin ya lebih fleksibel, mungkin tidak banyak pikiran gitu kan. Orang tuh bisa semua, cuman ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Misalkan contoh gitu ya. Bapak misalkan contoh sama Pak Irwan. Bapak tuh satu kelas sama Pak Irwan dulu sekolahnya di sini. Nah, Bapak pemrograman bisa, Pak Irwan pemrograman bisa. Bapak animasi bisa, Pak Irwan animasi bisa. Bapak untuk pemrograman mungkin agak cepat Pak Irwan untuk pemrogramannya daripada Bapak. Tapi Bapak bisa, Pak Irwan lebih cepat cara memahami dalam pemrograman. Tapi ke multimedia, mungkin ke video editing, ke animasi dan lain sebagainya, mungkin Bapak lebih cepat, Pak Irwan lebih lambat. Nah, cuman beda itu aja sebenarnya. Kenapa ada kata lebih lambat, lebih cepat? Karena orang itu ada yang suka dan ada yang kurang suka. Betul. Nah, kayak gitulah ya. Passionnya mungkin Pak Di. Passionnya bener gitu. Contoh misalkan kayak pemain bola lah, ya kan? Ada yang hebat ya, ada yang usaha. Tapi contoh, ada juga cerita Pak Di. Apa itu? Gimana? Lupa saya. Gimana? Dia pecinta bola nih Pak yeah. Di. Tapi dia enggak bisa main bola. Kan sebenarnya mencintai itu bukan harus memiliki. Iya. Itu mah komentator gitu. Jadi kayak gini sebenarnya. Jadi si teman saya Bari, dia senang bola gitu kayak Liverpool, terus apa? Ya pokoknya luar negeri lah gitu. Ya, hafal pokoknya. Dia hafal jam-jamnya hafal gitu. Terus dia sampai ke begadang jam 2 gitu ya, sampai enggak tidur. Senang lah pokoknya. Senang lah gitu. Tapi dia enggak bisa main bola gitu. Iya. Main bola nendang gitu. Dia speed up jago kan. Iya gitu. Senang. Nah, memang kita bukan berarti ya tadi Pak Adi bilang bahwa segala sesuatunya itu harus didasari dengan ingin senang dulu ya, menyenangi dulu. Betul. Menyenangi dulu. Masalah kita bisa nanti dan sebagainya nanti belakangan. Sebenarnya. Belakangan. Ya, contoh lagi yang tadi saya lanjutin Pak Irwan yang pemain bola ini. Kamu tahu kan antara si Messi sama si Ronaldo, ya kan? Alumni. Messi, alumni. Bukan, alumni. Si Messi pemain Argentina. Oh, Argentina. Si Messi, ya. Si Messi ini memang dia dapat kutukan Pak Irwan. Dia mainnya jago. Ronaldo kalau pengen jago dia harus puasa, harus kerja keras gitu kan. Harus makan diatur. Kalau Messi enggak. Dia mau makan jengkol lah, ibaratnya gitu, mau makan apa? Dia hebat mainnya gitu. Karena memang Messi ini dilahirkan mungkin karena dia emang udah piawai di bola. Kalau Ronaldo dia pengen kayak Messi, dia usahanya kudu habis-habisan Pak Irwan. Yeah. Kalau tino film kartun mah Messi Tsubasa, si Ronaldo teh Hyuga gitu kan. Hyuga pengen kayak Tsubasa, dia harus kerja keras jualan koran dan sebagainya, lompatan. Kalau Tsubasa memang kayaknya tuh gitu ya, hebat aja. Hebat. Nah, ibaratnya Messi sama Ronaldo teh ibaratnya Tsubasa aja Hyuga. Dulu nah, yang waktu di maka di napak sanjang kan si apa? Messi itu. Bukan. Bodoh ya ini. Apa di Messi? Oh, bukan. Ya, itu. Apa ya? Memang contohnya itu contoh lah gitu. Nah, Bapak bisa pemrograman gitu kan. Ya. Pak Irwan bisa animasi. Tapi mungkin karena Pak Irwan itu senangnya ke pemrograman, senangnya jadi ibaratnya cepet cara pemahamannya, algoritmanya ya cepet banget. Nah kalau Bapak agak terlambat cara pemahami algoritmanya, tapi bisa. Nah
pemain bola juga gitu antara Ronaldo dan Messi. Messi memang mau kayak gimana pun, dia mau panik, mau kayak gimana, dia tetap cepet gitu, masuk aja lapang. Jadi kalau dilihat mata tuh kayak jago lah gitu ya. Jago Messi mah gitu. Iya. Terus dikutuk gitu si Messi mah. Si Ronaldo pengen sejago itu kan dia kerja keras, ya. Tukang kukumbah bahalana si Ronaldo. Tukang cuci piring bahalana gitu. Nah ibaratnya gitu, kamu juga sama, Kasep, Bager, Gelis ya, sebenarnya kamu tuh punya kemampuan, punya kemampuan, cuman ya kamu belum kelihatan mungkin belum, Pak Adi ya. Iya, belum masih, kelihatan masih. Gitu. Tapi ada juga yang udah kelihatan, Pak Irwan kemarin waktu, makanya tadi si ada nama anak Sri Patur yang mungkin dia lagi tidur karena nggak pakai foto, video. Nah si Patur ini kalau menurut saya dia jaringannya waktu itu kan lagi ujian, ujikom, kelas 1 ya, waktu kelas 1. Dia marmot ya? Hah? Yang marmot. Yang marmot. Dia gak bagus desainnya, desain logonya gitu. Kalau dulu mah si ini nu orang Baladewa teh sa. Agung. Ain. Si Ridwan. Tahu Ridwan yang video editing katanya. Nah, dia kan jago banget gitu kan. Sampai-sampai ya sekarang dia kepake di apa ada yang nikah dan lain sebagainya. Ya ikutan lomba juara gitu kan. Terus si Aldi ikutan lomba pertama kali pas Sunan ikutan lomba, biasanya sekolah negeri itu dia bisa juara keempat gitu kan, sekolah negeri semuanya KO. Nah hal-hal yang kayak gitu itu apa ya, dan memang harus diusahin Pak Irwan. Tapi memang kalau dilihat dari segi apa ya, bukan pengalaman ya Pak Adi, alur-alur dari selama ngewali kelasin Pak Adi, bahwa karakter dari seseorang itu akan muncul tergantung dari anak tersebut tadi. Iya, betul. Gitu. Jadi kita walaupun misalkan kita hanya tugasnya hanya memberikan motivasi, memberikan contoh mungkin seperti itu dan sebagainya, bahwa oh nanti lo kamu kalau misalkan mempelajari ini nanti ranahnya kamu bisa menguasai ini. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, selebihnya memang kembali ke yang penerimanya. Kan gitu ya. Dan memang yang kayak gitu tuh perlu action, Saya tuh pengen nih, saya udah misal bisa, kemudian proyek untuk ngerakit juga udah pernah nyoba nih misalkan. Duh, pengen coba nih, misalkan pengen nyoba ke yang lain nih. Tapi dia enggak mau action gitu memang pada. Enggak bisa, enggak bisa kalau enggak ada action enggak bisa. Jadi satu hal yang memang perlu dicamkan oleh kalian semua bahwa ini dari apa? Dari materi ke materi. Makanya kenapa harus selalu masuk ke online di Zoom, kemudian atau di YouTube. Berharap ya, ada di Zoom itu kan ada interaksi Pak. Ada interaksi, berbeda Pak dia betul. Berbeda. Ya. Betul. Chemistry antara seorang pengajar dengan siswa yang ketika online Zoom, ya apalagi ini enggak masuk Zoom, enggak masuk YouTube. Gimana kan anaknya kan gitu ya. Iya. Gitu. Ya kalau misalkan memang nah itu kalau kita mau coba aja dipanggil orang tuanya, kata orang tuanya mah masuk. Gitu. Masuk Zoom. Pak, anak saya lagi Zoom di kamar ibu, anak ibu belum ada di kamar ini. Tuh belum ada. Itu kata anaknya lagi Bu, lagi Zoom. Coba Ibu masuk ke rumahnya. Ternyata enggak Pak Irwan. Pak Admin, ini punten Pak Admin. Ini nih, bentar. Apa itu? Ngecas nih, cas. Iya, cas. Baterainya habis. Jadi ini Pak Adi, mungkin kita kayak back lagi ke pokok dari bahasan kisi-kisi ini nih Pak Adi mungkin ya, bahwa dari kisi-kisi yang diberikan oleh Pak Adi barusan mengenai tentang seputar apa tadi? Materi vilain, materi gitu ya. Vilain ya kan? Vilain, routing, kemudian ada peer-to-peer, kemudian ada pengkabelan. Betul. Gitu. Ini sebenarnya dari AIJ, ASJ, TJBL, ini sebenarnya materinya nyambung. Nyambung gitu. Semua. Cuman memang karena dibagi-bagi, lebih spesifik mungkin lebih tadi. Lebih spesifik. Jadi lebih terarah, oh ASJ lebih ke arah sistem operasinya nih. Betul. AIJ lebih arah ke konseptualnya. TJBL lebih arah ke perangkatnya. Nah, sehingga kalian mempelajarinya jauh lebih, apa ya, lebih gampang ya mungkin. Lebih ya, terarah betul. Lah mungkin ya. Seperti itu. Nah, dari materi yang sudah apa namanya diberikan dari pertemuan ke belakang ini sebenarnya kalau saya lihat Pak Adi jauh lebih apa ya jauh lebih bermanfaat ketimbang ketika kita mempelajari hanya membaca buku gitu. Betul gitu. Kalau mungkin dari buku kita yang berinteraksi dengan buku ya Pak Adi,
Tapi kalau kalian selalu on di Zoom, kemudian mendengarkan guru-guru yang sedang mengajarkan, memberikan materi, maka disitulah ada interaksi kan? Ada interaksi. Ya berharap kenapa diarahin ke Zoom supaya kamu bisa berinteraksi gitu. Di YouTube bisa interaksi, cuman kan cuman konsep teks aja gitu. Beda kalau di Zoom kamu bisa ngomong. Kalau ngomong kan luas, kalau teks kan terbatas gitu. Betul. Kadang teks itu kan bisa salah persepsinya. Kamu enggak tahu antara etika ginu teks misalkan. Ngomong ke orang, nge-WA ke orang, tapi teksnya teh huruf gede semua. Ih, naon jelema teh dijorowokan. Bagi yang tahu teks gede itu kan teriak sebuah sentakan gitu. Tapi bagi kamu yang enggak tahu ya orang menulis biasa gitu. Betul Ade. Nah, dari kira-kira dari untuk di AIJ itu sendiri Pak Adi, ranah dari setelah nanti di semester 1 inilah mungkin nanti targetnya kemana Pak Adi? Routing Pak Adi. Routing. Karena materi VLAN itu ternyata banyak sekali gitu. Banyak sekali. Konsepnya aja itu kalau dipresentasiin full sama saya itu bisa sampai ke 4 pertemuan. 4 hari ya. 4 pertemuan ya. Jadi itu cuman pilan doang loh, pilan doang. Cuman ya memang kita juga agak kesulitan sih untuk memaksakan si anak untuk mengenai alamat VLAN kan. VLAN tuh terbagi-bagi ya gitu kan. Ada VLAN ID dan ID itu banyak sekali. Intinya ya karena anaknya enggak kuat sih gitu. Makanya kita pilih-pilih dulu gitu sebenarnya. Iya. Tapi yang minimal yang jelas materi tersampaikan mungkin step by step mungkin Pak Dian. Iya, step by step. Kita mungkin dari pengajar juga sebenarnya satu harapan mungkin Pak Dian bahwa di materi AIJ minimal ada anak yang memang dia lebih cekatan, lebih kreatif lah. Mungkin kreatif itu bukan berarti dia harus pinter ya. Iya. Dia mau bertanya, kemudian dia mau berinteraksi sehingga itulah menjadi nanti sebagai contoh mungkin Pak Dian. Betul. Dia. Gitu. Ya kan tadi ini contohnya Pak Irwan yang si Messi sama si ya, Messi emang pasti pinter lah main bola, Ronaldo kan harus belajar dia ya, gitu. Jadi memang segala sesuatunya apa ya, tidak ada yang tidak mungkin ya? Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Pas semuanya pasti bisa, cuman memang tadi butuh proses. Proses. Gitu. Kita boleh mencontohkan ke segala suatu objek nih, tapi kalau kita persis pengen seperti objek tersebut mungkin gak bisa. Iya, betul. Gitu. Apalagi nih orang Pak Adi, kan orang tuh punya karakter ya. Dan orang tuh karakternya beda-beda sebenarnya gitu. Iya. Cuman ya kalau cuman dulu angkatan ini ada yang kayak kamu loh misalkan gitu ya. Cuman ya kesamaan sih pasti ada aja ya. Betul. Nah, seperti itu Pak Di, luar biasa sekali Pak Di untuk di pertemuan kali ini persiapan ya. Untuk UTS ya Pak Di. Ya. Untuk soalnya mungkin bentuknya apa? PG ya. Pilihan ganda. Pilihan jadi ganda, kalau ya. Pilihan ganda itu sebenarnya lebih mudah juga sih. Betul. Ya, satu lebih mudah buat kamu, ada pilihannya, mudah juga buat kita untuk menilainya karena langsung muncul kan. Beda sama esai gitu. Esai betul. Kalau esai kamu nulis aja di foto kurang bagus gitu kan, liur padahal. Ya, memang seperti itu Pak Di. Jadi walaupun misalkan memang di pilihan ganda itu kurang lebih soalnya kisaran berapa? 40 ya. 40 soal. 40 soal. Dari 40 soal dari waktu yang disediakan hanya 60 menit ya. 60 menit 1 jam ya. Tapi kayak saya pikir mungkin bisa kayaknya Pak Adi. Bisa. Bisa ya. Bisa. Karena soalnya juga standar lah. Buat yang baca mah. Baca mah ya. Teman-teman baca mah ya. Ya mungkin itu ya Pak Irwan ya, untuk pertemuan ini enggak, mungkin Pak Mus lagi ada halangan. Ada halangan dadak kayak barusan. Kayak itu kerasakti kan. Kerasakti ya. Kayaknya lagi bawa kitab suci gak tuh. Kitab gundul apa kita. Ya mungkin kamu jangan lupa juga ya, ya bagi yang mau ikutan lomba, sekali lagi Pak Irwan ya, mau ikutan lomba, kamu tinggal masuk di Wajrat, kamu daftar linknya dulu, Wajrat, silahkan di Wajrat, daftar dulu, nama sama kelasnya, setelah itu nanti kita arahin dan kamu nanti harus ngirimin contoh desain sama video yang nanti kamu nanti di feedbacknya sama Pak Adi langsung ya? Langsung sama saya gitu kan. Kalau yang bagus misalkan tapi tinggal diules dikit gitu nanti kita akan arahin juga Pak Irwan gitu. Pokoknya kalau memang kalian punya kemampuan dan punya apa ya, punya pernah mungkin dan rasa ingin nyoba kalau lomba tuh kayak gimana gitu.
silakan, jangan takut sebenarnya gitu. Dan ini lumayan hadiahnya loh Pak Irwan. Iya lumayan hadiahnya. Ya lumayan lah. Berada ya. Berada. Pokoknya yang jelas kalau misalkan yang jelas mah ada pengalaman. Iya. Kalau hadiah mah sebenarnya mengikutin Pak Dia. Iya gitu. Betul. Dan di Pasundan itu nggak hanya lomba Mobile Legend yang kayak gitu, lomba yang kayak gini juga, waduh lumayan dong ya. Makanya sok kamu silakan daftar dulu. Ya. Nanti kita akan arahin ke depannya kayak gimana. Ditunggu hari ini sama Bapak. Nah, hari ini ya. Yang mau ikutan lomba. Hmm. Ya, gitu. Ya, ditunggu hari ini ya. Tunggu hari ini. Jangan lupa. Coba, pokoknya yang tidak on hari ini atau di-share silakan di grupnya. Di grup pasti lomba ya. Kamu masuk dulu ke wajot, lihat tuh di capture sama kamu, kasihin ke teman-teman nih daftarnya di sini gitu lah ya. Oke, mungkin itu aja Pak Irwan. Silakan Pak Irwan ditutup, tadi saya buka. Oh, gitu. Masih yang nutup juga. Oke, baik. Terima kasih untuk di pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan dan dipaparkan oleh kita menjadi satu manfaat. Mungkin. Amin. Dan jadi satu harapan bahwa nanti ketika nanti ujian digampangkan dan dimudahkan. Amin. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.